Oke sahabat, ini adalah saat saya sedang tunggu. Akhirnya setelah penantianku 3 tahun, akhirnya aku mendapatkan ini, yaitu pin Edson. Pin Edson. Oke. Nah, aku bersyukur kali bisa dapat ini. Ini adalah penantianku selama bertahun-tahun lah. Pokoknya terima kasih untuk kalian yang sudah mensupport channelku hingga sampai titik ini. Dan terima kasih kali untuk Bang Ubi dan teman-teman sudah membantuku. Oke lah, ini aku langsung pulang. Mau daftar ini ke Edson. Oke sahabat, nah sekarang ini aku lagi berada di tinjauan di rumah mertua Bang Ubi. Oh Bang, ini ini orangnya. Jadi kita mau kemana Bang? Kita rencananya mau ke tol. Yeah. Kita mau geletak-geletak. Kita mau camping. Mau camping ya. Camping di tol. Iya. Jadi oke lah. Nanti aja ikuti aja video ini sampai habis biar tahu kami ngapain di sana ini. Yo, Ime. Oke, langsung aja kita pergi, Bang. Yuk, gas. Balap. Kami mau balap ini. Hai, kali ini aku akan membuat Q&A karena aku sudah mencapai syarat dari YouTube dan juga sudah menerima surat dari YouTube juga. Jadi, aku akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di Instagram dan di komunitas YouTube. Jadi, silahkan tonton video ini sampai habis. Diri sendiri, Bang. Iyalah. Malam. Wih, banyaknya lembu. Siapa ini? Kayaknya lembu Andre, Andre. Andre, lembumu kan? Mau banyak betul ya. Kenapa lah kau masih jomblo, Andre? Kenapa kau masih jomblo punya lembu sebanyak itu? Enggak tahu kadang Bang, sama aku juga mana. Aku mengucapkan terima kasih untuk sahabat yang sudah mau mensupport channel aku hingga berada di titik ini. Semoga sahabat sehat selalu dan murah rezeki. Jadi sahabat, kami muter-muter nyari jalan masuk untuk ke tol. Karena ini jalan tolnya belum berfungsi gitu, masih bebas. Jadi semua kendaraan masih bisa masuk. Termasuk roda 2, yaitu sepeda motor masih bisa masuk. Jadi kami mau ke sana ini sama Bang Mugi, sama kakak ini juga. Tadi kakak ini juga bingung juga nyari jalan masuknya. Jadi kami udah sampai di jalan tolnya. Udah sampai di bandara. Bandara nih. Kami mau test drive di sini. Ayo, yuk. Itu ya, tadi takut lo Bang. Kalian nggak ngeprank kan katanya. Lah kak, kami mau ke situ bilang. Sesampainya kami di jalan tol, kami akan mencari tempat untuk duduk dan cerita-cerita santai. Kami pun sudah mendapatkan lokasi yang pas. Langsung saja aku mempersiapkan semuanya. Sama Bang Mugi udah dapet tempatnya Bang ya? Kita iya. Di mana ini Bang? Ini di Cikareng. Cilincing. Cilincing. Enggak, Tanjung Balai. Jadi sekarang kami mau di sini lah. Kita mau masak-masak di mana? Tengah-tengah? Enggak lah Bang, sini aja lah ya kan. Ya, di bahu jalan. Jadi di sini aku nanti sama Bang Mugi mau Q&A khusus ya. Untuk wajah, enggak untuk Bang Mugi. Bang Mugi bacakan aja. Andre bikin story bukan Q&A, Q&A. Iya, Q&A ya. Ya kan bacanya A dia, Q&A. Udahlah, pokoknya gitulah, enggak tahu aku pokoknya. Oke. Udahlah. Langsung kita di sini ya. Di situ. Pertanyaan udah kan? Udah. Pertanyaan udah ada, jadi kita mau masak dulu baru kita menjawab pertanyaan dari kalian. Sebelum menjawab pertanyaan, kami akan membuat makanan ringan terlebih dahulu, yaitu membuat bakwan sederhana. Jangan buang sampah sembarangan, Bang. Boleh. Iya loh. Itu kan enggak plastik, enggak masalah. Gak nah, itu baru banyak plastik. Itu bukan sampah kita ya. Kerjanya siapa? Untuk tahap awal membuat bakwan, pertama-tama kita harus memotongi bahan-bahan untuk membuat bakwan. Ada jagung, ada kol, ada wortel. Nah, pokoknya itulah. Dan kita menambahkan cabai. Lalu aku menggunakan tepung roti, tambahkan air sedikit, lalu campurkan bahan-bahan yang tadi ke dalam tepung ini.
tambahkan sedikit Royco atau penyedap rasa, lalu aduk sampai merata. Oke. Okay. Nih, kayak gitu deh. Tebakan. Bang Mugi langsung menggoreng adonan bakwan. Oh ya, aku hanya menyediakan olahan sederhana supaya bisa menemani buat Q&A nanti. Aku akan menjawab beberapa pertanyaan dari sahabat guna Q&A ini supaya kita bisa bersilaturahmi supaya lebih dekat, walaupun hanya virtual, tapi seenggaknya kita bisa sharing-sharing. Goreng pertama kita udah matang, bakwan kita angkat. Ih, bawangnya mantep tuh, Andre. Oke, pakai. Tengokin aja kita, Andre. Oke. Ini olahan sederhana kita udah matang. Matang ya, Bang. Jadi langsung kita mulai rencana awal Q&A. Q&A atau Q&A? Bacanya A. Oh ya. Bacanya E. Kau tapi bacanya E. Jadi ini Bang, olahan sederhana enggak apa-apa kan, Bang? Enggak apa-apa, Andre. Eneng-eneng masa awak marah. Ya, aja Bang, untuk kita cemili dulu sebelum kita nyemil ini langkah bikin kita berdoa. Mit gas kan, Andre. Coba darimu ya, Andre. Dari tempe ATM. Sambil bakarnya gaya kayak. Pertanyaan dari Abang Faruk jauh hari. Nah. Bang Andre, cita-cita waktu masih SD apa? Masih SD itu pinginnya Popda. Cita-cita waktu SD itu aku pingin jadi polisi. Pingin jadi polisi, pingin jadi tentara. Jadi tapi besarnya jadi lantang-lantung. Itu kan angin lembu. Ya itu tapi SMP berubah. Besar ini pun berubah lagi. Belum tahu lah mana ya. Ke YouTube ya. Betul. Ya. Tahu enggak ini bulan dari? Boleh aku rindu diboncengin bareng sama kamu. Wah. Wah. ITNANNAX. Mana bacanya itu? Kali. Ceritain awal mula nge-YouTube, sampai kenal Bang Mugi dan kawan-kawan, dan Abang berapa saudara? Soalnya Abang sama Bang Angga mirip banget. Ternyata Bang Andre punya saudara kandung sendiri. Jadi ini harus diceritain dengan detail ini, Bang. Oh ya. Awal pertama nge-YouTube. Awal pertama nge-YouTube aku lihat konten Bung Pirsa Besari. Macam? Iya, dulu aku sering kali nengok konten Bung Pirsa Besari kan. Dari apa nenek gunungnya sambil buat video buat konten. Jadi di situ aku kan hobi juga untuk di alam-alam hobi lah kayak camping gitu. Aku ingin buat YouTube untuk memperkenalkan pulau wisata-wisata, tapi jatuhnya malah nggak di situ, jatuhnya ke makan-makan. Nggak lah, kadang-kadang kan ada juga di alam-alam juga ya kan, Bang? Karena di alam itu sangat besar biayanya. Betul sekali. Iya, yang ongkos kita ke sana. Iya, ongkosnya. Jadi ya untuk awal-awal ya kayak gini dulu lah. Ya untuk naikkan dulu lah. Iya. Nanti kalau naik mungkin kau bakal alam-alam yang mudah-mudah. Terus tadi berapa saudara? Oh, kok mirip sama Angga. Jadi aku itu tiga bersaudara. Aku abangnya. Ada abangku merantau di Medan. Dan yang terakhir ada adikku, aku anak kedua. Jadi kalau Angga itu sebenarnya enggak ada untuk hubungan darah, enggak ada. Cuman enggak satu bapak enggak? Enggak. Cuman kebetulan aja kami mirip gitu aja. Terus lagi apa nih? Udah. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apa lagi, Bang? Oh, dari Bang Dedi Chandra, Duplek. Bang Dedi. Halo. Definisi konten 2024 apa, Andre, kira-kira? Pinginnya ke alam, Bang Ded. Makanya pinginnya ke alam. Tapi ya berhubung itu dia di alam. Enggak, Bang Ded. Sebenarnya 2024 aku sampai deh, Ded. Kalian 2024 ini aku pinginnya keliling Sumatera Utara, Bang Den, untuk konten. Tapi berhubung dana belum terkumpul, belum pula. Jadi itulah, ditahan-tahankan dulu. Gak tahu lah, pokoknya kalau dana dan peralatannya cukup, jatuh, Bang.
dana dan peralatannya cukup, nah, aku langsung pulang kan? Dealing Sumut. Itu aja. Terus apa lagi? Kalau untuk sekarang ya ya kayak gini seperti makan-makan biasanya, seperti biasanya. Nyari ikan. Kalau enggak makan-makan. Nah, nah itu aja sih. Dari Manuel Gibel, orang Jambi nih. Bang Manuel. Cara agar enjoy buat video walaupun viewers kecil gimana Bang? Izin salam Bang Andre. Ya, tahu mau ngomong kaca-kaca ya. Sering ngomong. Iya. Yang penting kan kalau sebelum ngomong itu kita tahu apa yang mau diomongkan gitu aja. Kalau kita ngomong enggak tahu tujuannya kemana, kalau kita belibet gitu kan ada kawan-kawan, malu lah jadinya, malah jadi enggak pede. Makanya kita sebelum ngomong kita pikirin dulu tujuannya kita kemana. Dilatih dulu sih Bang. Ya sebelum kita berhadapan sama kamera, kita latih dulu ya kayak ngomong-ngomong sendiri gitu. Tapi bisa juga kita entah 10 kali tag, bisa juga. Oke, biasa gitu Bang. Misalnya nggak jadi satu video kan, berlibet, ulangin lagi Bang, hapus gitu. Aku kalau sama rame-rame jarang sih ngulang deh. Tapi kalau aku sendirian baru agak bupi ya kurang. Iya. Kalau sendirian halo guys, bang, trik ini ku headshot kena ini apa. Jadi gitu sih, yang penting apa Bang? Jadi terbiasa biasakan ya, penting biasakan tetap. Kita harus ngerti harus ngomong apa gitu. Kita lanjut ke pertanyaan dari Maya Lestari. I-nya banyak. Maya Lestari. I Lestari. Udah tengah-tengah ya. Rekomendasi tempat wisata yang wajib dikunjungi di hidup ini apa Bang? Di hidup ini. Gimana rekomendasi lo? Wisata yang ada di hidup ini? Bukan, maksudnya rekomendasi wisata yang wajib dikunjungi di hidup ini. Ya, pokoknya yang paling wajib, yang paling kali berarti di dunia lah berarti kan. Kalau di dunia aku ini kurang tahu sih, tapi kalau di daerah Sumut Sumatera Utara lah pastinya Kak. Wisata tempat yes, wisata yes. Oh itu kalau apa Banda Naira yang udah terkenal, pulau apa Bang? Labuan Bajo mantap kali. Raja 4 lagi wih. Sabang lagi wih, mantap kali. Baiklah, daerah Samosir cantik Kak. Kalau Samosir. Dari Siva Maulida Putri 314. Oke. Okay. Dari kapan, berapa lama Bang Andri mulai YouTube sampai bisa mendapatkan pin Google AdSense? Berapa lama Andri? Dari kapan Andri? 2000. Pingin main YouTube lah. Itu dari 2018. Kalau aktifnya 2022 kayaknya. Pertama upload? Hah? Pertama upload saat udah maaf lu kepala pokoknya. Aktif-aktifnya itu 2021. Ingat tuh ya, 2021. Ini tetap rajin update-nya 2022. Iya, 2022. Sampai ke 2023 itu paling itunya rajin kali dan itu. Dapat pin AdSense-nya kemarin. Tepuk tangan lah. Berkat siapa, Bang? Angga. Berkat teman-teman. Pertanyaan dari Farel Rizky 6610. Apa kesibukan sehari-hari kalau nggak ngonten? Nah, itu aja tuh. Ya. Sibukan sehari-hari ngon lembu. Bis tuh? Tidak baru dibanding orang tua. Banyak ngon lembunya sih. Udah. Tidur, makan. Dari Asensi Odir Good. Wah, sangat gokil. Kapan nikah Bang? Kapan ya? Belum terencana. Aku mau merencanakan apa yang ada di tujuanku aja sih. Nikah masih nanti terakhir-akhir ya loh. Nikah terakhir-akhir kan? Ya yang penting matangkan dulu, mau persiapkan dulu. Karena nikah bukan sekedar nikah. Nanti nikah cerai buat apa? Itu sangat sangat sepek. Apa? Sapek. Sapek.
dari Amalia Dianti. Apakah Andri pernah melihat hantu saat ngecamp? Hantu nggak pernah, tapi kalau suara-suara sering. Entah suara kresek-kresek sama tanda sering. Entah orang bisi-bisi di telinga sering. Kayak ada yang bisi-bisi gitu kan. Kalau aku ngerti yang suara ngorok itu dari Bro Edoy. Di atas pohon. Bisa apa aja bang? Bisa apa aja? Burung. Bajing. Bajing? Masa kayak gitu bajing? Gak tau. Pokoknya gak? Kalau kayak kuntilanak, musa. Iya sih. Cuman kalau anjir kalau itu, mana ada binatang kayak gitu? Binatang apa? Coba di kasih tau lah ya kan. Kalau di hutan ya positif. Gimbala, harimau. Nah, kalau di lapai belum pernah, tapi udah ngetampil lah. K422. Bang, ketawaan abang seterusnya gimana bang? Hidup senang tanpa beban pikiran. Hari Zen 8433. Abang kalau ngajak Bang Mugi sama Ari sama Angga konten, apakah mereka digaji bang? Bang Mugi, ceritakan Bang Mugi. Kami itu sama-sama saling ngebantu aja. Ya, sama-sama saling ngebantu. Nah, karena kita kawan ya saling ini membantu ya. Bantu. Mau nggak kawan pun ya kalau dia butuh bantu juga. Iya. Jadi hidup ini harus saling membantu. Apalagi? Apalagi bang? Ada lagi? Bahasa Inggris? Nggak tahu aku lah. Congratulation untuk bang siapa ini? Bang Aldo. Aldo Char. Maaf ya bang. Kami nggak bisa bahasa Inggris. Itu aja. Jadi nggak bisa. Dari Wahyu Ganteng. Aku ganteng nggak bang? Mana bang orangnya? Nggak ada. Yang penting kalau laki-laki ganteng lah. Dari Ariel Brita pertama Dre, ada kepikiran kolab sama X-Men gak? Kalau ada, mungkin apa? Kita stiker. Iya, kita stiker. Kita aja kita stiker. Siapa mau lama ini dari tadi juga ada komentar deh. Apa syarat bisa mendapatkan Google AdSense bang Dre? Pak, 1000 jam tayang dan 1000 subscriber. Iya bang, betul sebenarnya kan itu syaratnya sih kak, 4000 jam tayang dan 1000 subscriber. Kalau udah tembus itu udah bisa untuk jadi kasih Google AdSense apa pin AdSense. Next dari Reza Erlangga. Kapan bakar ikannya bang? Wih, kau pulang dulu kau aja, pulang dulu kau baru kita bicarakan itu ya. Karena nggak bisa dibicarakan di sini. Iya nggak bisa, pulang dulu kau, pokoknya pulang dulu baru ngomongin di sini. Ngomong jauh-jauh kau di sana entah berapa kilometer pun. Dekat samping ku sinian bang baru. Baru kan. Dari siapa? Dari Aldi Ahmad. Dari Aldi Ahmad. Jumlah penonton yang sedikit atau banyaknya berpengaruh enggak ke penghasilan bulanan Re? Ya salam dari Lampung. Pengaruh sih menurutku ya bang. Terus pengaruh ya, kan? Pengaruh kali lah. Kita tuh pengaruhnya dari penonton. Penonton banyak, apalagi dari waktu satu hari itu bisa 100.000. Wih, mantep kali. Duit melulu itu bang? Enggak, melulu lah bang. Pokoknya $100 lebih tuh. Iya, pokoknya doain lah aku biar kayak Bang Mugi. Satu video. Apalagi semua videonya naik, iya. Wih. Kalau dia sepi penonton ya turun juga. YouTube ini kayak berdagang ya bang? Abis Dre. Abis bang? Abis, nggak ada. Udah sepuluh bang. Abang nggak ada niatan main-main ke 50 Kampung Mangke. Nindo at Arjuna Syaputra 57. Jawab lah. Ada nggak ya 50? Kalau di sana ada tempat wisata yang menarik? Kayaknya ada Andre. Ada bang. Di 50 bukan wisata sih. Jadi? Dia kayak sungi, cuman sunginya cantik. Oh iya bang, aku komen juga itu di Facebook 4 orang semalam baru komen. Yang dia kayak itu di, dari Dolok kayaknya masuknya. Iya, dari sana Trek. Ayolah, nanti kita buka. Ada. Kalau kita orang yang punya bakso. Nah, itu apa yang di sini juga. Tanya di mana Bang? Bisa juga. Bisa mana? Juga. Ada sih itu yang dibilang Bang Mugi. Udah aku komen juga, ada yang masukkan ke story Facebook kan. Cewek, kak ini di mana? Katanya maksudnya dari Dolok, aku nggak tahu, dari Simpang Limau Manis nggak salah katanya.
Dia pare gitu kan, Bang? Pare. Iya, tahu aku. Sungai kecil gitu, cuman cantik. Sana kita ya. Ayo, nanti cari infonya dulu. Oke, besok. Besok mben lah ya. Enggak apa-apa, yang penting liburnya apa? Enggak menikah, aku ganteng. Oke, dari Ibnu juga, dulu pernah main voli kah? Sejak kapan berkawan dengan Bang Mugi? Dulu pernah main voli dari SMP sampai SMA, tamat ada sampai 2022 main voli terus. 2021. Dari berapa? Dari berapa? Dari SMP. Dari SMP sampai ke 2021 atau 2022. Itulah pernah. Sejak kapan berkawan dengan Bang Mugi? Sejak kapan? Kalau misalnya minggu kan jalan berbeda. Pokoknya abis tenda pun terbang. Apa ya, Bang? Abis itu kan pokoknya main ini di mana, Bang? Yang bilang abang ini di mana, Bang? Yang aku naut, yang menaju. Ya, pokoknya abis dari itulah. Abis dari mancing itu. Apa arti pertemanan bagimu? Dari Lugas Serah Madan. Sangat penting sih arti pertemanannya. Contohnya tadi bisa apa itu namanya? Gotong royong. Oh ya, bisa saling membantu. Saling membantu ya. Bisa buat ketawa-ketawa bareng, ya. Tapi enggak semua pertemanan itu harus ketawa. Harus berantem juga, harus berantem juga. Tapi ya, semoga pertemanan kita tetap harmonis. Udah habis kan? Gak ada tanda pertanyaan. Udah habis. Habis sedikit kali, Dre. Oke, sahabat. Jadi pertanyaannya udah habis. Postingannya juga udah aku hapus kan. Jadi oke lah. Sekian dari video kali ini. Semoga menjawab pertanyaan dari kalian. Terus jadi kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Di unsubscribe. Jadi terima kasih untuk Bang Mugi yang sudah menemani konten hari ini. Ya, Bang? Ya, sama-sama, Andre. Oke. Makasih juga tadi udah nemenin makan bakso. Oke lah, sampai jumpa di video selanjutnya.